hewan unta dengan ciri khas punggungnya yang menonjol dan kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras telah menjadi subjek minat dan penelitian sepanjang sejarah manusia. Dalam makalah ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang kehidupan unta dengan fokus pada asal-usul, evolusi, adaptasi awal, dan strategi kelangsungan hidupnya, terutama pada tahap awal kehidupan. Asal-usul dan evolusi. Hewan unta atau camelus merupakan bagian dari famili Camelidae yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Menurut bukti fosil, nenek moyang unta pertama kali muncul sekitar 40-50 juta tahun yang lalu di Amerika Utara. Mereka kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain seperti Asia dan Afrika. Evolusi unta terutama dipengaruhi oleh tekanan seleksi alamiah dari lingkungan yang keras, terutama ketersediaan air yang terbatas dan kondisi iklim yang ekstrim. 2. Adaptasi awal. Adaptasi utama unta untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras adalah kemampuannya untuk menyimpan air dalam tubuhnya. Salah satu ciri khasnya adalah punuk, yang sebenarnya adalah cadangan lemak yang dapat diubah menjadi energi dan air ketika diperlukan. Selain itu, kaki mereka yang lebar membantu mereka bergerak di atas pasir dengan lebih mudah dan mencegah mereka tenggelam. 3. Strategi kelangsungan hidup. Dalam kondisi di mana sumber makanan dan air sangat terbatas, hewan unta telah mengembangkan strategi unik untuk bertahan hidup. Mereka mampu menahan panas di siang hari dan mempertahankan suhu tubuh yang relatif konstan bahkan di malam hari yang dingin. Selain itu, kemampuan mereka untuk mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan, termasuk yang keras dan berduri, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di habitat yang serba terbatas. 4. Kehidupan awal dan adaptasi dalam proses evolusi. Pada tahap awal evolusi, nenek moyang unta menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah secara drastis. Tebing, gurun, dan padang pasir adalah lingkungan yang mendorong evolusi fitur-fitur unik seperti punuk dan kaki yang kuat. Adaptasi ini bukanlah proses yang instan, tetapi melalui seleksi alam, hanya individu yang memiliki fitur-fitur yang paling kokoh dengan lingkungannya, yang bertahan hidup dan berkembang biak. Dari asal-usul dan evolusinya hingga adaptasi awal, dan strategi kelangsungan hidupnya, hewan unta memberikan pandangan yang mendalam tentang keanekaragaman hayati dan kemampuan adaptasi makhluk hidup. Memahami bagaimana hewan ini mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita dapat merespons tantangan lingkungan yang serupa di masa depan. Dengan demikian, eksplorasi kehidupan unik hewan unta tidak hanya memberi kita pengetahuan yang berharga tentang alam semesta ini, tetapi juga memberi kita inspirasi untuk mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan masa depan, memahami esensi fisik unta. Dalam panorama kekayaan alam dunia, unta menjadi salah satu perwakilan paling menarik yang menghadirkan misteri dan kekuatan adaptasi alam yang luar biasa. Dari kekeringan pasir gurun hingga ke padang rumput subur, unta telah menempa hubungan dekat dengan manusia selama ribuan tahun. Karakteristik fisik unta tidak hanya memengaruhi kemampuan bertahan hidup mereka di lingkungan yang keras, tetapi juga memberi mereka daya tarik yang tak terbantahkan. Dalam makalah ini, kami akan menjelajahi karakteristik fisik unta dengan cermat, membawa kita pada perjalanan yang menarik dari padang pasir yang panas hingga padang rumput yang hijau. Struktur tubuh, adaptasi untuk lingkungan gersang. Unik di antara hewan mamalia, unta memiliki struktur tubuh yang menarik dan sangat teradaptasi. Salah satu ciri khas fisiknya adalah lehernya yang panjang dan fleksibel, memungkinkannya untuk mencapai dedaunan tinggi atau merumput di tengah padang pasir yang gersang. Ini adalah adaptasi penting yang memungkinkan unta bertahan hidup di lingkungan yang keras dan seringkali kurangnya sumber makanan yang stabil. Lehernya juga memiliki kemampuan untuk menyimpan lemak, memberikan cadangan energi saat makanan langka. Selain itu, unta memiliki punggung yang kuat dan kokoh, yang membantunya membawa beban berat di tengah gurun yang tandus.
Bulunya yang tebal dan kasar bertindak sebagai perlindungan alami dari panas matahari siang dan dingin malam gurun, sementara kaki mereka yang panjang dan kuat membantu mereka berjalan di atas pasir yang panas tanpa kesulitan. Ciri-ciri wajah, ekspresi, dan fungsi. Wajah unta mencerminkan karakteristik fisik yang khas. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah tanduk tunggal atau guratan berbentuk C di atas kepala, yang merupakan ciri khas unta. Tanduk ini, yang sebenarnya adalah ciri genetik yang diwarisi dari leluhur unta, memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai alat pertahanan diri dan sebagai penanda dalam ritual perkawinan. Mata unta besar dan ekspresif membantu mereka memantau lingkungan sekitar, sementara hidung mereka yang lebar dan lentur memungkinkan mereka untuk menangkap bau dan memperluas kemampuan penciuman mereka di padang pasir yang luas. Leher dan kepala unta juga dilengkapi dengan sistem pembuluh darah yang rumit yang membantu mengatur suhu tubuh mereka di bawah teriknya matahari gurun. Ukuran dan berat, keunggulan dalam kekuatan. Ukuran dan berat unta memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka dalam bertahan hidup di lingkungan yang keras. Meskipun unta biasanya tidak sebesar gajah atau rinoceros, mereka memiliki keunggulan dalam kekuatan dan daya tahan. Berat badan mereka yang mencapai ribuan pound memberi mereka kelebihan saat membawa beban berat di atas punggung mereka, sementara tinggi mereka yang mencapai lebih dari 6 kaki membuat mereka mampu mencapai tanaman yang lebih tinggi di padang rumput atau mengawasi wilayah mereka di tengah padang pasir. Secara fisik, unta memiliki struktur tubuh yang proporsional, dengan kaki yang kuat dan kokoh yang memungkinkan mereka berjalan jarak jauh tanpa lelah. Memahami keajaiban fisik unta, melalui pemaparan karakteristik fisik unta, kita dapat memahami betapa menakjubkannya hewan ini, dari struktur tubuhnya yang teradaptasi dengan baik untuk bertahan hidup di gurun pasir, hingga ekspresi wajahnya yang menggambarkan kecerdasan dan daya tahan. Unta adalah contoh sempurna dari evolusi yang cerdas dan adaptasi yang luar biasa. Memahami karakteristik fisik unta membawa kita lebih dekat pada keajaiban alam dan menginspirasi apresiasi yang lebih dalam terhadap keberagaman makhluk hidup di planet kita yang indah ini. Dengan demikian, menjelajahi fitur fisik unta tidak hanya memberikan wawasan tentang keajaiban alam, tetapi juga mengungkap kekayaan keterampilan adaptasi dan daya tahan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Ancaman fisik pada unsur dalam kehidupan. Unta. Dalam kehidupannya di padang pasir yang keras dan tak berpenghuni, unta adalah sosok yang menghadapi tantangan ekstrim. Di tengah kondisi lingkungan yang keras, mereka harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Ancaman fisik menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas sehari-hari mereka. Mari kita telaah lebih mendalam tentang ancaman-ancaman fisik yang mengintai keberadaan unta di padang pasir. Kekeringan yang mengintai, menantangnya mencari sumber air. Padang pasir adalah simbol kekeringan yang ekstrim. Air, suatu sumber kehidupan, menjadi aset paling langka di lingkungan ini. Unta, seperti hewan lainnya, membutuhkan air untuk bertahan hidup. Ketika sumber air jarang dan jauh di antara, unta harus menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan untuk mencari sumber air. Kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi yang fatal, mengancam kelangsungan hidup mereka. 2. Serangan predator. Menghadapi bahaya dari makhluk lain. Meskipun unta memiliki ukuran tubuh yang besar dan kekuatan fisik yang tangguh, mereka tetap menjadi target bagi sejumlah predator di padang pasir. Singa, serigala, dan beberapa jenis ular berbisa merupakan ancaman bagi unta. Dalam situasi yang terdesak, unta akan mengandalkan kecepatan dan kemampuan bertahan fisiknya untuk menghindari serangan predator. Namun, tidak jarang serangan tersebut mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. 3. Kondisi iklim yang ekstrim menghadapi fluktuasi suhu yang drastis. Padang pasir dikenal dengan fluktuasi suhu yang ekstrim. Suhu bisa naik hingga melebihi 50 derajat Celsius pada siang hari dan turun drastis pada malam hari. Kondisi ini menantang bagi hewan sebesar unta. Meskipun unta telah mengembangkan adaptasi untuk bertahan dalam suhu yang ekstrim, perubahan suhu yang tiba-tiba bisa mengakibatkan masalah kesehatan seperti kelelahan panas atau hipotermia. 4. Keterbatasan. Sumber makanan, bertahan dalam kondisi yang minim. Sumber daya.
Selain kekeringan, unta juga harus menghadapi keterbatasan sumber makanan di padang pasir. Vegetasi yang jarang dan minim nutrisi menjadi tantangan ekstra bagi mereka. Unta harus mampu menyesuaikan pola makan mereka dengan sumber daya yang tersedia. Kadang-kadang harus berpindah tempat mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Ancaman fisik yang mengintai kehidupan unta di padang pasir adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi mereka. Mulai dari kekeringan mematikan hingga serangan predator yang mengancam, unta harus selalu siap menghadapi tantangan demi kelangsungan hidupnya. Adaptasi yang luar biasa dan insting bertahan hidup yang kuat membuat unta menjadi salah satu hewan yang mampu bertahan di habitat paling keras sekalipun. Dengan keterampilan dan ketangguhan mereka, unta terus menjadi simbol daya tahan dan ketahanan di tengah padang pasir yang tak kenal belas kasihan. Hewan unta, Camelus dromedarius, bukan hanya sekadar hewan beban atau sumber pangan di daerah gersang, melainkan merupakan simbol kekuatan dan ketahanan di lingkungan yang keras. Namun, meskipun perannya yang penting, populasi unta menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kelangsungannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya konservasi yang terencana dan berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan hidup spesies ini. Dalam makalah ini, kami akan membahas secara mendalam tentang berbagai langkah yang dapat diambil dalam upaya konservasi hewan unta. Penyadaran publik dan pendidikan. Peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi unta merupakan langkah awal yang krusial dalam menjaga keberadaannya. Melalui kampanye penyuluhan yang melibatkan masyarakat lokal, sekolah-sekolah, dan media massa, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang peran vital unta dalam ekosistem gersang. Selain itu, program edukasi yang terstruktur dapat membantu memperkenalkan anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah dan LSM dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan acara penyuluhan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh hewan unta dan pentingnya konservasi. Program-program ini juga dapat membahas cara-cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membantu melindungi dan memelihara unta di lingkungan mereka. 2. Penelitian dan monitoring populasi unta. Penelitian ilmiah yang mendalam tentang perilaku, ekologi, dan populasi unta sangat penting untuk merancang strategi konservasi yang efektif. Ini melibatkan survei lapangan, analisis data, dan penelitian eksperimental untuk memahami ancaman yang dihadapi oleh populasi unta seperti perubahan iklim, kehilangan habitat, dan konflik dengan manusia. Penggunaan teknologi modern seperti penginderaan jauh dan sensor dapat memperluas kemampuan penelitian dan monitoring populasi unta. Dengan memanfaatkan data satelit dan jaringan sensor yang tersebar luas, para peneliti dapat melacak pergerakan unta, memetakan habitat mereka, dan memonitor perubahan lingkungan dengan lebih efisien. Informasi ini sangat berharga dalam merangkang strategi konservasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. 3. Perlindungan habitat dan restorasi lingkungan. Salah satu aspek kunci dalam upaya konservasi unta adalah melindungi habitat alamiah mereka dan memulihkan lingkungan yang terdegradasi. Ini dapat dicapai melalui pembentukan kawasan konservasi yang melindungi habitat alamiah unta dari aktivitas manusia yang merusak, seperti perambahan hutan dan pertambangan ilegal. Selain itu, program restorasi habitat, seperti penanaman kembali vegetasi asli dan rehabilitasi lahan terdegradasi, juga perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan habitat yang sesuai bagi unta. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga merupakan bagian penting dari upaya konservasi unta. Ini melibatkan pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan lahan yang berkelanjutan, pengelolaan air yang efisien, dan pengendalian konflik antara unta dan manusia. Dengan melindungi habitat alamiah mereka dan menyediakan lingkungan yang mendukung, kita dapat membantu memastikan keberlangsungan hidup populasi unta di masa depan. Upaya konservasi unta memerlukan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan para ahli. Dengan meningkatkan kesadaran publik, melakukan penelitian yang mendalam, dan melindungi serta memulihkan habitat alamiah mereka, kita dapat memastikan bahwa unta tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem gersang di mana mereka tinggal. Diperlukan komitmen yang kuat dan tindakan konkret dari semua pihak untuk memastikan bahwa warisan berharga ini dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Hewan unta, dengan punggungnya yang berbonggol, dan kemampuannya untuk bertahan di padang pasir yang tandus, adalah salah satu contoh yang menarik dalam evolusi hewan. Dalam makalah ini, kita akan menelusuri perjalanan evolusi hewan unta dari masa prasejarah hingga saat ini, menggali detail-detail menarik yang mencerminkan adaptasi dan perubahan yang terjadi selama jutaan tahun. I. Awal mula evolusi hewan unta. Evolusi hewan unta dimulai jauh sebelum kita mengenalnya seperti yang kita kenal saat ini. Dalam catatan fosil, nenek moyang unta pertama kali muncul sekitar 40 hingga 50 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, hewan-hewan ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada unta modern dan hidup di berbagai habitat, termasuk hutan dan daerah berbatu. Mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda dari unta modern, seperti gigi-gigi yang lebih kecil dan bentuk tubuh yang lebih mirip dengan kuda daripada unta. Fosil-fosil ini menawarkan pandangan yang menarik tentang perjalanan evolusi hewan unta dari spesies yang lebih kecil menjadi hewan yang cocok untuk bertahan di padang pasir yang keras. Selama jutaan tahun, evolusi memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik unik hewan unta yang kita kenal hari ini. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan persaingan dengan spesies lain telah memimpin mereka menuju transformasi yang mengagumkan. I. Adaptasi terhadap lingkungan gersang. Salah satu aspek yang paling menarik dari evolusi hewan unta adalah adaptasinya terhadap lingkungan gersang. Padang pasir yang tandus dan kurangnya sumber air merupakan tantangan besar bagi hewan-hewan ini. Namun, melalui proses evolusi, hewan unta telah mengembangkan sejumlah adaptasi yang memungkinkannya bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Satu-satunya bonggol yang khas pada punggung unta modern, yang sebagian besar terdiri dari jaringan lemak, sebenarnya adalah salah satu penyesuaian paling menonjol mereka. Bonggol ini berfungsi sebagai cadangan air yang memungkinkan mereka bertahan hidup selama berhari-hari tanpa minum. Evolusi juga membentuk kaki mereka yang panjang dan lebar, membantu mereka berjalan di atas pasir dengan lebih mudah, sementara bulu mereka yang tebal melindungi mereka dari panas matahari yang terik. Peran evolusi dalam hubungan manusia dan hewan unta. Evolusi hewan unta tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan mereka, tetapi juga memiliki dampak besar pada hubungan manusia dengan hewan ini. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan unta sebagai hewan pengangkut dan penggembala ternak di padang pasir. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup tanpa air dalam jarak waktu yang lama menjadikan mereka mitra berharga dalam menjelajahi padang pasir yang luas. Bahkan saat ini, hewan unta tetap menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi di beberapa wilayah di dunia. Event, kajian lanjutan, dan implikasi masa depan. Meskipun telah banyak penelitian dilakukan tentang evolusi hewan unta, masih ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Misalnya, bagaimana perubahan lingkungan masa depan akan mempengaruhi evolusi mereka? Apakah adaptasi yang mereka miliki akan cukup untuk bertahan menghadapi tantangan baru? Studi lebih lanjut tentang evolusi hewan unta tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses evolusi secara umum. Penelitian ini juga memiliki implikasi penting dalam konservasi dan perlindungan spesies, terutama mengingat tekanan yang semakin besar dari perubahan lingkungan global. Evolusi hewan unta adalah contoh yang menarik dari bagaimana makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan yang keras, dari nenek moyang yang kecil dan hidup di berbagai habitat, hingga unta modern yang mampu bertahan hidup di padang pasir yang gersang, evolusi telah memainkan peran penting dalam membentuk hewan ini. Melalui penelitian lebih lanjut tentang evolusi hewan unta, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang proses evolusi secara umum dan bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan lingkungan.